jadi sorotan. Nama artis ini pernah mengaku selingkuh. Kehidupan rumah tangga artis memang sering jadi sorotan, apalagi jika ada yang kedapatan selingkuh. Beberapa artis berikut ini bahkan pernah mengakui perselingkuhan mereka. Tentu hal ini membuat publik heboh dan kontroversial, namun kini sudah menjalani hidup masing-masing. Siapa saja artis yang dulu pernah buat pengakuan terkait selingkuh? Cek videonya. Mika Amalia dan Tora Sudiro sempat berselingkuh dari pasangan mereka masing-masing. Kini Mika dan Tora pun telah bersatu dalam ikatan pernikahan. Baik Mika maupun Tora pernah buka-bukaan soal kabar perselingkuhan mereka di YouTube channel Soleh Solihun. Kita ketemu udah susah. Dulu waktu pacaran ke kamar mandi, terus berbisik aku lagi di kamar mandi. Untung-untung gue dikawinin, ucap Mika. Kisah rumah tangga Ahmad Dhani memang kerap menarik perhatian. Mulan Jamila pun pernah mengungkap bahwa suaminya itu beberapa kali ketahuan selingkuh. Dalam acara Logika Ahmad Dhani, pasangan ini pernah mengungkap masalah tersebut. Tapi aku nggak pakai hati, ucap Ahmad Dhani. Mendengar perkataan tersebut, Mulan membalas, enak aja, tapi kan pakai body. Zekli dan Nafa Urba menikah pada 2007 silam, akan tetapi usai satu dekade bersama, Nafa menggugat cerai karena Zekli selingkuh. Saya mengalami pisah dengan saya selingkuh. Saya melakukan kesalahan, itu masa paling berat dalam hidup saya, ucap Jack dalam channel YouTube SCTV. Richie, vokalis band 5 Minutes, sempat jadi sorotan publik karena kabar perselingkuhannya dengan Fernita Shabila pada 2019. Ia mengakui kebenaran tersebut dan meminta maaf kepada istrinya. Maafkan aku istriku sayang, kamu yang terbaik dari segalanya, kamu istri solihah. Kamu malaikat bagi anak-anak kita, cuma aku yang bodoh. Demi wanita yang sangat-sangat jauh dibandingkan kamu, kata Richie. Ayus Denisa Sabian tengah jadi bahan pembicaraan netizen, karena keduanya diduga punya hubungan spesial. Menjawab pertanyaan publik, Ayus pun angkat bicara. Assalamualaikum, saya Ayu Sabian, ingin menyampaikan tentang berita-berita yang sedang beredar saat ini. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri dan keluarga saya. Teman-teman Sabian juga dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan, ucapnya dalam video yang beredar. Perselingkuhan Krisdayanti dan Raul Lemos sempat heboh pada tahun 2009 lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh kedua anak Krisdayanti dengan Anang Hermansyah, Aurel dan Azril. Mimi ajak om itu ke kamar, ucap Aurel saat itu masih berusia 11 tahun. Azril yang masih 9 tahun pun menambahkan, Mimi selingkuh di belakang pipi. Itulah tadi artis-artis yang kedapatan pernah berselingkuh. Beberapa di antaranya kini sudah bahagia dengan pasangan masing-masing.